Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Tutorial kali ini yaitu tentang cara menampilkan indikator baterai HP Xiaomi sekaligus menampilkan kecepatan internet HP Xiaomi. Untuk caranya, buka menu setting atau setelan. Pada bagian setelan, kalian cari menu tampilan. Pada tampilan, tap pada bar status indikator baterai. Kalian tap saja pada indikator baterai. Untuk bar bagian atas, ini seperti yang kalian lihat di layar video, garis biru di tepi layar bagian atas itu adalah pilihan pada menu bar bagian atas. Untuk grafik, kalian tap saja, tampilannya akan berubah seperti yang kalian lihat pada indikator baterai. Yang putih itu adalah yang sudah habis, sisanya itu yang berwarna hitam. Kita tap lagi pada indikator baterai, kita rubah yang persentase di ikon. Persentase di ikon itu warnanya putih semua, akan tetapi ada tulisan pada indikator seperti yang kalian lihat 52%. Itu jika dipilih pada persentase di ikon. Kita pilih lagi yang lain, tap lagi indikator baterai, persentase sebelah ikon. Seperti yang kalian lihat, di samping dari indikator baterai muncul notifikasi baterai yang masih 52%. Kalian pilih saja mana yang kalian sukai. Dan untuk menampilkan kecepatan koneksi internet, kalian tap pada yang nomor 2 dari atas, tampilkan kecepatan koneksi. Untuk yang belum diaktifkan, maka tampilan koneksinya hanya seperti yang kalian lihat, hanya muncul 4G dan logo dari bandwidth. Sekarang kita aktifkan, tampilkan kecepatan koneksi. Maka akan muncul lagi ikon angka ya, 0,0 kb per detik. Saya sarankan kalian untuk berlangganan itu channel dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.